Setelah mengakui Tuhan, tidak cukup. Hanti bedanya, atai kata kui na Tuhan, kabereh, oh hanti. Hai mandu urung ma agama ma kui Tuhan. Tetapi macam-macam Tuhan ni. Pagi bancara, baik sampai menuhankan yang bukan Tuhan, atau tidak menuhankan yang Tuhan. Maka gepegat dalam kerangka ilmu tauhid menghasilkan keesaan Tuhan, wahdaniyah. Nah, hanti le ngakui Tuhan nah. Tetapi tentang wahdaniyah Tuhan hana itikad, hana betul. Dakun hasil Tuhan tiro nyen makna tiro apa? Tuhan itu esa satu. Apa makna satu? Ini ada pegah-gelahnya satu. Ini ada pegah, ada buah botol ni. Punya takkan wahdaniyah. Ana nyuhana wahdaniyah ni. Walaupun satu. Ini sikretnya satu. Tetapi kita istilahkan wahdaniyah Pak Ji. Hanjir wahdaniyah tentang ketuhanan punya makna tersendiri. Maka diterjemah oleh ulama tentang pengertian wahdaniyah Allah. Tahu bahasa ini sulit untuk dimengerti. Satu-satunya, bukan satu, tapi satu-satunya, tidak ada duanya. Satu-satunya di dalam zatnya, satu-satunya dalam sifatnya, satu-satunya di dalam perbuatan, tidak ada duanya. Sehingga dijelaskan di ulama tauhid tentang keesaan Tuhan. Kembali manumik pindah berkah, Tuhan itu satu. Ya mengerti, mufum juga satu. Karena kita, oh satu sama satu sama dengan dua, kita, oh mana satu. Tapi ya menyokan demi golong jet dah pernah bolehlah. Takkan cuma satu. Tetapi bagi orang yang kebalik tidak cukup. Karena nyo satu yang sama dengan satu makhluk sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Hanya apa? Allah satu lagi pipetnya satu. Tidak bisa. Maka kiban makna satu Allah Ta'ala wahdaniyah dijelaskan sehingga hana terjebak getanyo kepada tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Kelompok tashbih na 12 buah firqa mana pelayak bahannya itanyo. Yang penting tak buta turi yang butuh mentang yang salah hana turi hana pupu lagi getanyo ya setiap lumur lautan asai betaturi lumo mata asai yang ke lumo hana tepuri punya rusak pu kameng hana pupuk hana pupu aji yang berat taturi yang betul mata maka perlek baik kelompok tasbih apabila hana jelas wahdaniyah Allah Taala tanya membayang kadang-kadang terjebak kepada menyerupakan Allah dengan makhluk ka bahaya ada pegang Allah nah tempat Allah bertempat di langit. Jen terjebak kenan. Pada musim Isra Mikraj, tanya tadi dengar cerita, dengar cerita apa? Nabi ya terima sembahyang, pamun pengen Tuhan nak terima sembahyang. Pak mu rupa. Itu langit ketujuh, membayang aju, berarti Tuhan idih kedua. Nyen kasalah. Kasalah itikad. Pada upaya Allah keturun langit pertama berarti kalau kubah langit kedua kosong ini kerana isi kena membayang-bayang mana ni tengok ruh mengiktikat lagian ke Allah terjebak kepada tasbih dan hilang sifat wahdaniyah. Maka pastikan setelah kita mengakui adanya Tuhan, pastikan keesaan Tuhan dalam arti yang benar tentang makna esanya Tuhan. Nyan perlein, nyan untuk mengatsah akidah.